Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton dimanapun anda berada yang saat ini sedang menantikan debat Islam Kristen dengan tema Inkarnasi Yesus. Terkait tentang hal itu, tentu saja perbedaan hal yang lumrah dan perlu saling menghargai tidak ada hujat menghujat. Dan di sini ada kita memiliki format baru format baru dalam hal berdialog seperti apa nanti akan kita tampilkan termasuk juga kedua format dari namun sebelum kedua pemateri kita tampilkan di layar bagi teman-teman silakan jika memiliki rezeki lebih silakan untuk mengirimkan zakat, sodako, infak dan donasinya itu kepada bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451 maaf dengan nomor uh, kode banknya itu 451 dengan nomor rekening 1184 kali triple 95 atas nama Yayasan Pemina Malaf atauhid At di mana Yayasan Pemina Malaf atauhid At ini membawahi channel Gram yang berafiliasi dengan berbagai channel. Seperti halnya Yonatan Nandar, Peta Buyung, Sabat TV, Edi Perito, Aristo Channel, Akademik Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus Ezra dan channel-channel lainnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang supaya tidak ketinggalan debat Islam Kristen, Kristen versus Kristen, kajian Kristologi, kajian Islamologi, dan juga tentang pengakuan untuk kesaksian para mu'alaf, silakan untuk subscribe channel-channel tersebut. Dan untuk menghemat ruang, mari kita tampilkan kedua pembicara tersebut yang pertamanya dulu yaitu dari Pak Stanley dari pihak Kristen. Selamat malam Pak Stanley. Malam Pak. Pak Stanley. Selamat malam ya. Pak Stanley. Ya selamat malam. Jelas suara saya? Jelas sekali. Oke. Okay. Selanjutnya dari Pak akan kita tampilkan yaitu Pak Don Tan. Assalamualaikum Pak Don Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada kedua pembicara yang malam ini hadir di channel Gramwala untuk mendiskusikan seperti apa sih inkarnasi Yesus menurut Islam dan juga Kristen yang tentu saja. Kedua pembicara ini harus memberikan data dan fakta sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Nah, di sini ada rule, rule dialog kita yang baru ya. Nanti kedua pembicara akan diberikan waktu masing-masing itu sama 40 menit. Silakan 40 menit itu mau digunakan nanti yang tentu saja berisi 40 menit pertama pasti kedua tanya jawab, ketiganya itu passing statement. Jadi 40 menit dikasih jatah setiap para pemirsa 40 menit, mau dihabiskan untuk pembukaan berapa menit silahkan. Jadi semuanya yang mengatur waktu itu adalah pihak pembicara dan ketiga dua pembicara atau salah satu pembicara ternyata sudah habis jatah 40 menit yang diberikan, maka dengan maaf Siapapun ada yang kehabisan waktunya tidak bisa menyatakan atau memberikan pernyataan sedikit pun. Seperti itu. Ada yang dipertanyakan silahkan biar paham juga gini posisi dari para penonton gitu biar nggak bingung juga Silahkan kalau ada yang pertanyakan mungkin pas tadi oke mau perkenalan dulu atau bagaimana silahkan boleh perkenalan dulu ya oke silahkan Selamat malam Pak Stanley Paparang. Salam kenal malam, Pak. Ya, malam Pak Dondi. Ya, Pak Stanley uh, kalau boleh tahu Pak, Pak Stanley dari denominasi apa ya Pak Stanley ya? Saya dari denominasi Reform ya. Reform ya Pak ya? ya reform. finish bukan Pak? Ya, Calvinis. Oh Calvinis ya, oke. Okay. Uh, Pak Stanley mempercayai Trinitas berarti Pak ya? Ya, baik baik. Ya ini masuk saya kita ngobrol-ngobrol dulu supaya saya tahu apa yang bapak percayai supaya nanti argumen-argumen kita tidak apa namanya tidak salah sasaran begitu Pak Seni ya. ya. Oke uh, Pak ini mungkin ada yang mau ditanya untuk saya. Ya, dalam kenal Pak dondi Ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Dondi uh, bekerja atau uh, tugas di mana? Di saya kontraktor, Pak. Kontraktor, ya? Iya, kebetulan saya uh, spesialisasi di konstruksi baja, Pak. Wah, luar biasanya. Ya, bangun gudang, bangun pabrik, gitu, Pak. Uh, tiba-tiba, tiba-tiba. kalau ya. pas ini sendiri, dosen atau saya mengajar di STT Moria, Tangerang. Oh, di Tangerang, STT apa, Pak? STT Moria, Moria, ya? Baik, ya, STT Moria, ya? Baik. Oke, okay, uh, saya rasa cukup moderator ya, kalau mau dimulai yuk, uh, timernya. Siap, 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 kalau begitu. ini sudah siap uh, Sebentar, siap. akan kita tampilkan dulu gitu kan uh, timernya. Timernya biar para penonton itu bisa mengetahui seperti apa sih uh, timernya. Jangan sampai ada uh, posisi asupsi -asup yang tidak enak pula ke pihak channel mualaf Sebentar ya, akan kita persiapkan karena kita pun menggunakan aplikasi khawatir juga ada kesalahan eh, penulisan waktunya. Oke, okay, kan kita berikan waktu timer dulu 40 menit 40 menit masing-masing kedua belah pihak. Sebentar, Oke. Okay. Oh, ya, maaf belum menulis. belum dimulai mungkin. Kita nanti menentukan siapa dulu yang bicara gitu ya. Oke, okay, pertama nanti silahkan <coughs> ditentukan sebelum mulai waktu, siapa yang mau menyampaikan duluan. Kedua kalau dari pihak kedua pembicara atau ini mau menyampaikan atau berhenti khususnya berhenti silahkan sampaikan itu dengan memberikan kode kepada moderator silahkan Pak Doni misalnya kalau Pak Stanley sudah beres kebalikannya juga kalau Pak Doni sudah beres dengan memberikan kode silahkan Pak Stanley nah kode silahkan itulah yang menjadi kode bagi kita untuk memberhentikan waktu seperti itu oke okay, oke okay. Oke, okay, jadi dipahami ya? Baik, baik. Oke, okay. pembicara sudah menyampaikan kalimat, itu waktu yang dimulai. Seperti itu ya. Jadi akan dihitung ketika sudah menyampaikan sesuatu, sekecil apapun itu. Siap? Silakan, siapa yang mau dimulai? Siap, ya, nah saya pikir karena topik ini dari Pak Stanley, saya persilakan Pak Tenny untuk mulai duluan Pak. Silakan Pak. Baik, silakan. Sekali lagi dimanfaatkan waktunya, karena ini 40 menit sudah termasuk presentasi, tanya, tanya jawab dan closing statement. Silakan. Ya, terima kasih, terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak moderator. Saya share screen dulu ya. Oke, saya akan uh, mempresentasi materi inkarnasi. sebenarnya slide ini cukup banyak, tapi saya hanya memilih beberapa poin saja supaya waktunya sangat hemat ya. Oke, okay, uh, dalam teologi Kristen, inkarnasi berarti di dalam daging. Ini diambil dari teks Yohanes 1 pas, uh, ayat 14. So, Logos sarx tekeneto, firman menjadi daging yang merujuk pada tindakan di mana Logos Allah mengambil natur manusia. Ini konsisten ya. Ketika Logos menjadi manusia, maka Logos Allah mengambil natur manusia melalui kelahiran seorang anak darah atau Parthenos. Herman Riederbos dalam bukunya The Gospel of John menyatakan bahwa daging adalah sarana di mana kemuliaan Allah dinyatakan di mata semua orang melalui inkarnasi Allah telah tampak terlihat di antara manusia dalam uh, teks Yohanes 14 itu di, katakan secara jelas. Inkarnasi menjelaskan sebuah fakta bahwa yang kekal masuk ke dalam kesementaraan kehidupan manusia. Bahwa kuasa Allah secara spektakuler ditunjukkan melalui peristiwa menjadi daging. Logos Sars Egeneto dan diam di antara manusia. Peristiwa inkarnasi menandakan awal baru bagi manusia dalam konteks penyataan diri Allah sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada umatnya di dalam Perjanjian Lama. Di sini, penegasannya adalah: Allah menyatakan diri melalui berfirman. Hukum logikanya bahwa Allah tak mungkin dikenal tanpa Dia berfirman. Itu prinsip utama dari teologi Kristen mengenai penyataan diri Allah. Perhatikan catatan saya, bahwa Allah hanya bisa dikenal ketika Dia berfirman. Di dalam berfirman. Allah menyatakan dua aspek. Yang pertama, menyatakan bahwa dia ada. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah punya kehendak terhadap umat manusia. Nah, skema besar dari inkarnasi adalah penebusan, pengampunan, dan penyelamatan. Mengapa skema besar ini mencakup tiga hal? Karena dalam perjanjian lama, bahwa aspek penebusan itu hanya dilakukan berdasarkan cara Allah, yaitu dengan kurban. Kurban itu mencakup tiga aspek. Yang pertama, kurban itu harus tidak bercacat celah. Yang kedua, kurban itu darahnya harus ditumpahkan. Dan yang ketiga, kurban itu harus mati. Gambaran ini nanti dalam perjanjian baru digenapi oleh Yesus Kristus. Tapi saya tidak menjelaskan itu, itu nanti akan melebar dari topik kita. Semua kategori penebusan diatribusikan, ini menurut Herman Ridebos, kepada sang logos yang menjadi daging. Menjadi menunjuk kepada suatu bentuk eksistensi di mana keilahian Yesus Kristus yang tidak lagi dapat dipisahkan dari kemanusiaannya ketimbang sebaliknya. Nah, frasa diam di antara kita, eskenosen en hemin, atau dalam terjemahan literalnya, memasang tenda seseorang, eskenosen dari kata skeno, merupakan pengingat, ini dalam uh, konteks hermeneutik kita menggunakan prinsip korelasional tekstual, atau prinsip uh, hermeneutik intertestamental. Jadi perjanjian lama lalu ada perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada banyak pernyataan yang menyebutkan bahwa Allah berdiam di tengah-tengah Israel. Motif dasarnya adalah tabernakel atau kemah suci di padang belantara di mana kehadiran Allah di Israel dan kemuliaannya dinyatakan. Keluaran 25 Ayat 8 9, 9 dan kitab-kitab uh, yang lain. Poin penegasan saya di sini adalah Allah tidak hanya bertahta di surga tapi Allah sekaligus berdiam menandakan bahwa dia ada hadir dan memberikan penyataan kuasanya bagi umat Israel. Prinsip ini masih tetap dipertahankan sampai kita merujuk kepada perjanjian baru. Itu sebabnya frasa eskenosen and hemin itu artinya firman yang menjadi manusia dan diam diantara kita itu berbicara mengenai yesus sebagai manusia yang sejati ini melawan uh, pandangan gnostik yang mengatakan uh, yesus bukan uh, apa namanya uh, daging itu adalah uh, penjara jiwa lalu kemudian ada uh, paham lain doketisme yang mengatakan yesus sebenarnya bukan manusia nah ini perlawanan yohanes terhadap dua uh, bidat yang berkembang di zaman itu tetapi kalau kita menarik uh, garis korelasional antara uh, perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah yang berada di dalam uh, bangsa Israel atau berdiam di tengah-tengah bangsa Israel itu merupakan sebuah tanda kehadiran Allah bagi umat manusia. Jadi Allah yang transenden juga tidak berdiam di surga secara transenden tapi juga Allah yang imanen, Allah yang betul-betul hadir di dalam kehidupan umat Israel. Nah masih tetap uh, pada pernyataan Leader bos cahaya kemuliaan Allah merupakan satu aspek dari berdiamnya di antara umatnya. Jadi lambang dari kehadiran Allah adalah kemuliaan Allah. Itu sebabnya di dalam teks pasal uh, 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Nanti kalau bicara ini jadi panjang, kalau kita kaitkan dengan uh, Yohanes pasal 17 ayat 5, itu nanti uh, topiknya menjadi lain. Yang berikutnya dari uh, Henry Jettison, ini seorang teolog sistematika. Dia kata, dia menulis begini, cara yang dipakai Allah untuk menebus umat manusia ialah melalui keturunan perempuan dalam kejadian 3 ayat 15. Sang penebus akan dilahirkan oleh seorang perempuan, dilahirkan di bawah hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Ia harus yang manusiawi namun juga yang ilahi sehingga dapat menjadi pengantara di antara Manusia dengan Allah menjadi manusia, berarti Yesus itu mewakili manusia dan uh, mempertahankan natur keilahiannya, mewakili Dia sebagai Allah yang berdiam di antara manusia. Firman adalah sarana pengungkapan. Tadi di awal saya katakan di slide uh, pertama bahwa Allah tidak mungkin dikenal, Allah tidak mungkin dikenal kalau Dia tidak berfirman. Nah, di sini firman menurut uh, Tison adalah sarana pengungkapan sarana untuk berkomunikasi Allah berkomunikasi dengan umatnya dan suatu cara untuk menyatakan sesuatu. Selaras dengan penafsiran ini kita membaca Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir ini Ia Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sebelumnya dalam uh, ayat 1 Ibrani pasal 1 dikatakan Allah berbicara melalui para nabi dan seterusnya. Lalu di zaman ini, menurut penulis Kitab Ibrani, Allah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Frasa kata anaknya memang disalahpahami di, di seolah-olah Allah itu beranak. Nah, kalau kita berbicara secara logis, Allah itu roh, tak mungkin roh itu beranak secara biologis. Maka di sini kata anak itu hanya menunjuk kepada kesetaraan antara Firman. Dan juga Allah Yohanes pasal 1 ayat 1 justru menegaskan itu firman Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Inkarnasi memperlihatkan Dua natur Yesus ilahi dan manusia Konteks ini disebut dengan kesatuan Hipostatik Nah ini saya sebutkan uh, Teks-teks ya tapi saya tidak baca ini cukup banyak uh, Cukup uh, para penonton Lihat saja ini teks-teks inkarnasi yang berbicara mengenai kesatuan hipostatik ilahi dan manusia. Jadi dasar kekristenan berbicara mengenai dua natur Yesus, inkarnasi itu tidak tidak merupakan semua rumusan teologis yang kemudian berkembang dan tanpa dasar, tetapi kita berbicara dari aspek biblical dan juga historikal dan dogmatikal. Penegasan saya historikal, biblical dan juga uh, dogmatikal. Nanti uh, Saudara-saudara bisa lihat di dalam tadi ini. Nah, menurut Paul Enns, kesatuan hipostatik itu logos Allah datang dan mengambil natur manusia, sekali lagi menegus, me, me, menegaskan atau mengkonfirmasi teks 21 ayat 14. Dengan tanpa kehilangan natur ilahinya, akibat dari kesatuan hipostatik, kita menyebutnya dengan T-antropik, artinya Allah manusia. Kedua, Natu Kristus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa percampuran lintas atau kehilangan identitas masing-masing. Lalu ada uh, Profesor Louis Berkov. Dia menyatakan bahwa istilah Natu menunjuk pada arti menyeluruh kualitas esensial dari sesuatu yang menjadikan sesuatu itu sebagaimana dia ada. Sebuah natur adalah suatu substansi yang dimiliki secara umum dengan semua kualitas esensial dari substansi seperti itu. Istilah pribadi, ini perbedaan antara natur dan pribadi ya, menunjuk pada arti substansi yang lengkap, yang diperlengkapi dengan pikiran, suatu subjek yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Nah kalau kita berbicara mengenai Yesus sebagai satu pribadi dengan dua natur, ketika mengatakan Yesus sebagai pribadi, maka dia merupakan pribadi yang lengkap, ada pikiran atau subjek yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan sendiri. Jadi kalau melihat skema besar dari kristologi, kita harus melihat dari dua aspek. Yang pertama, apa yang dia katakan dan yang kedua, apa yang dia lakukan. Nah, ini saya lewat sajanya. Saya uh, merujuk kepada dua teolog uh, Kristen. Yang pertama John Calvin, dia mengatakan kedua natur itu disatukan tanpa adanya transfer atau permintaan atribut. Jadi, atribut ilahi tidak bisa ditransfer kepada atribut manusia. Yang kedua, John F. Walford mengatakan bahwa kedua natur disatukan tanpa kehilangan satupun atribut esensial dan bahwa dua natur tetap memiliki identitas yang terpisah tidak ada percampuran dua natur kekekalan tidak dapat ditransfer pada keterbatasan kedua natur Yesus tidak dapat kehilangan dari salah satu atributnya ini saya lewat ini berbicara mengenai pra eksistensi Logos nanti sebenarnya slide yang di bagian akhir itu kita saya berbicara mengenai uh, identitas Logos dalam uh, aspek Elenisme yang dijelaskan oleh uh, Profesor Andreas Justin ya. Nah, inkarnasi dan via lupis, penebusan, pengampunan, penyelamatan ini sudah mau selesai. Saya uh, skip waktunya supaya cepat. Nah, dasar dari inkarnasi begini: uh, manusia telah berdosa. Dosa adalah masalah serius yang tak dapat diselesaikan oleh manusia. Tak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan dosa, kecuali Allah sendiri dosa ini masalah serius. Siapapun dia, Nabi besar manapun, Rasul besar manapun, tidak bisa mengalahkan dosa. Dosa itu kuat sekali. Sehingga problem ini hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. James Montgomery Boyce mengatakan begini, begitu besarnya kesalahan kita dan begitu dalamnya kejatuhan kita, sehingga tak seorang pun kecuali Allah yang dapat menyelamatkan kita. Perhatikan Statement dari uh, boys karena manusia jatuh, dan begitu dalam dia jatuh dalam dosa pemberontakan terhadap Allah, bahkan uh, perlawanan terhadap Allah, sehingga tak seorang pun kecuali hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Jadi, problem di sini adalah dosa, sehingga inkarnasi selalu dikaitkan dengan bagaimana Allah menebus, menyelamatkan, dan mengampuni. Tadi di, saya mengatakan bahwa dalam tradisi Perjanjian Lama itu pengampunan, penebusan itu hanya dilakukan melalui kurban. Di zaman Musa ya, kurban Jadi kurban itu tak berkata, kurban itu darahnya ditumpahkan, kurban itu mati dan Yohanes mengatakan di pasal 1, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Prinsip yang sama juga sebenarnya dikutip dari uh, perjanjian lama. Saya skip ya. Ini juga skip. Nah, menebus berarti melepaskan. Ini masih kaitkan dengan inkarnasi. Menebus berarti melepaskan yang merujuk pada tindakan melepaskan ikatan-ikatan sehingga menjadi bebas. Kata yang digunakan menebus adalah lutron, menunjuk pada sarana yang dengannya penebusan tawanan itu dilakukan. Kata tersebut berarti harga tebusan. Dari kata lutron berkembang sebuah kata kerja baru yang disebut dengan lutro yang berarti membebaskan dengan pembayaran harga tentu. Kalau kita merujuk pada teks uh, dari surat uh, Rasul Petrus, dia mengatakan bukan dengan barang fana Tuhan menebus kita, tapi dengan darah yang mahal. Jadi dia ada bayaran yang yang harus dilakukan oleh Allah, sebagaimana dalam prinsip prinsipnya lama, itu merupakan sebuah pembayaran dari harga tentu. Lalu muncul lagi kata lutrosis, ini penebusan pembebasan. Apoluo, melepaskan, membebaskan, menceraikan, mengampuni. Ketika penebusan diterapkan pada karya Kristus, itu berarti Yesus membebaskan kita dari dosa. Tetapi prinsip pembebasan dosa ini tidak berhenti di situ, karena masih ada proses penyelamatan. Dalam teologi Kristen, kita telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Artinya Allah yang mengerjakan keselamatan itu Dia tetap uh, konsisten sampai pada akhirnya sehingga kalau uh, dalam uh, keyakinan iman Kristen bahwa mereka yang ditebus itu itulah yang akan diselamatkan jadi jaminan dari penebusan itu adalah keselamatan jadi bukan berarti sudah ditebus lalu dia berdosa lalu hilang keselamatan tidak dalam dalam pandangan itu mereka yang ditebus itu juga yang diampuni dan orang yang sama juga akan diselamatkan. Jadi Allah konsisten menyelamatkan. Allah tidak tidak mengatakan keselamatan lalu kemudian tengah jalan orang itu memberontak atau mungkin berdosa karena kehendak dirinya, nafsunya dia, lalu Allah menghilangkan keselamatan tidak. Jadi prinsip ini Allah konsisten dengan keselamatan yang dia tetapkan. Nah, buku yang terakhir yang saya rujuk adalah Herman Bavin. Inilah profesor uh, teologi sistematika, bukunya ini sangat tebal, kalau Pak Dondi atau Pak Rudin mau beli buku, bisa uh, menghubungi di penerbit Momentum. Bukunya ini diterjemahkan baru tiga jilid ya, ada empat jilid dan tiga uh, jilid sudah ada prolegomena, ada doktrin Allah dan penciptaan, lalu yang ketiga uh, keselamatan dan uh, Yesus Kristus. Itu bukunya tebal, uh, harganya sekitar 200.000 ribu ya. 200 ribuan ada diskon juga. Nah, menurut Herman Bavinck di dalam keseluruhan pribadi dan karyanya, Kristus adalah penyataan kasih Allah. Ini selaras dengan Yohanes 3:16. Di satu sisi, hal ini berarti bahwa menganggap karya Kristus hanya sebagai penyataan keadilan punitif Allah adalah salah. Kematian Kristus adalah tindakan keadilan Allah. Inkarnasi dan kematian Kristus adalah nisaya sebagai tindakan-tindakan yang sesuai dengan atribut-atributnya dan memperlihatkannya dengan paling gemilan bagi kemuliaannya. Nah, kita melihat bahwa kalau Logos menjadi daging, maka ketika kita berbicara mengenai kematian Yesus, itu bukan ketuhanannya yang mati, tapi kemanusiaannya. Rasul Paulus dan Petrus menegaskan itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati. Sehingga kalau ada asumsi bahwa Tuhan mati, seperti yang dikatakan oleh Ahmed Dedat ya, dan juga uh, Apologet, Islam yang lainnya itu sebenarnya salah paham, salah paham. Tuhan itu bukan bukan fisikal, Tuhan itu adalah gelar bagi Yesus. Jadi gelar itu tidak mungkin mati. Sama dengan bupati misalnya. Bupati itu kan jabatan. Kalau orang yang menjabat bupati yang mati bukan jabatannya, tapi yang mati orang yang menjabat sebagai bupati. Jadi kekeliruan ini kita harus luruskan sehingga jangan sampai orang dengan pemahaman yang salah Lalu menuduh orang Kristen sesat begitu. Ya, ini 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 harus diluruskan. Jadi kita mari berpikir sehat dan mari berpikir secara definisi bahwa Tuhan itu tidak mati, tapi yang mati kemanusiaan Yesus. Nah ini ini uh, saya harus menegaskan ini supaya jangan sampai uh, isu yang berkembang dan masih mempertahankan pemahaman yang salah ini sehingga menuduh orang Kristen punya Tuhan yang mati itu keliru ya. Nah tadi saya sudah sebut tadi eh, Petrus menulis begini ya Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu barisi dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Kenapa darah yang mahal? Itu mengikuti tradisi perjanjian, perjanjian lama Yaitu darah Kristus yang sama Garis bawahi yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercatat. itu tradisi Yahudi, Yudaisme, Israel di dalam Perjanjian Lama. Jadi prinsipnya sama, ada kurban, ada darah, ada kematian. Maka orang Kristen percaya bahwa Yesus mati. Ya. Mati bukan karena mengada-ngada, tapi memang faktanya begitu ya. Ada, ada, ada tradisi, ada titik sejarah di mana eh, inkarnasi Yesus, kemudian dia harus menggenapi rencana Allah sebagai kurban yang sempurna. Maka dia tidak bercacat celah, Yesus tidak berdosa, darahnya di, di, dicurahkan dan dia mati. Itu tradisi dari Perjanjian Lama. Jadi kekristenan tidak menciptakan tradisi baru seolah-olah bertentangan dengan Yudisme Prinsipnya sama, karena berbicara mengenai pengampunan dosa, itu ada darah yang ditumpahkan sebagai pengganti manusia yang berdosa. Terakhir ya inkarnasi logos sebagai via salutis, Allah yang berhak menebus, mengampuni dan menyelamatkan manusia bagaimanapun cara tidak bisa keluar dari problem dosa. Hanya Allah yang bisa. Yang kedua, manusia harus mengikuti cara Allah menebus. Manusia tidak bisa menawarkan cara Allah eh, menawarkan caranya kepada Allah bagaimana dia diampuni. Sebab kalau manusia menawarkan cara menebus atau mengampuni dirinya sendiri kepada Allah, maka Allah tidak perlu pakai cara dia pakai aja cara manusia. Tapi kan ternyata manusia juga tidak bisa keluar dari problem dosa. Sampai sekarang kita bergumul dengan dosa. Tidak ada satupun yang yang bisa bebas dari dosa. Kapan saja kita bisa berdosa. Baik berdosa melalui tindakan, pikiran kita, ataupun ucapan kita. Yang ketiga Allah berdaulat atas keselamatan dari mereka yang percaya kepadanya. Keempat penebusan memberikan jaminan bahwa maut tak dapat menguasai orang percaya. Mereka diberikan kehidupan yang kekal. Teks Yohanes 3 ayat 16. Dan yang terakhir yang kelima. Kehidupan kekal diberikan oleh dia yang kekal. Logos kekal dan bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, closing statement dari saya adalah. Sebagaimana di awal tadi saya katakan bahwa Allah hanya dapat dikenal ketika ia berfirman. Yang membuktikan dua aspek. Dia ada dan Allah punya kendak. Nah, Allah eksis. Lalu kemudian dia berkendak. Apa kendak Allah? Kendak Allah adalah membawa manusia untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, mengasihi musuh, mendoakan orang yang mengutuk, dan masih banyak lagi. Prinsipnya manusia baru itulah orang yang benar-benar dibaharui oleh Allah. Jadi dia meninggalkan manusia lama dan dia mengenakan manusia baru. Itu prinsip teologi Kristen. Maka, kalau ada orang yang justru melanggar dari prinsip itu, ya dia harus dipertanyakan, apakah iman dia memimpin dia kepada kekudusan hidup, atau sebaliknya, dia menggunakan uh, keyakinan diri, self confidence, lalu membuat uh, sesuatu cara yang dianggap itu berkenan kepada Allah. Itu salah, karena Alkitab mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Allah harus hidup dalam kekudusan, ya mengasihi musuh-musuhnya. Dan mendoakan orang yang mengutuknya. Ini uh, melampaui dari apa yang dikatakan oleh Yudaisme. Yudaisme hanya mengatakan bahwa jikalau seterumu lapar, beri dia makan; jikalau seterumu haus, beri dia minum. Yesus melampaui, tidak hanya kasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, tapi dia katakan begini: "Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Dan yang terakhir, mintalah berkat dari orang yang mengutuk kamu itu sebabnya ketika ada orang mengatakan disalib ada jin misalnya atau kalau Yesus anak Allah siapa bidannya kemudian e, Yesus menikah e, Tuhan berkolor Yesus punya nafsu seksual macam-macam kami tidak terganggu dengan itu karena untuk apa kami malah ketawa saja ya karena itu bagian dari ketidakpahaman secara substansial mengenai doktrin Kristen intinya adalah inkarnasi itu Penyataan diri Allah yang benar-benar menyatakan bahwa Allah mengasihi sehingga dia menebus, mengampuni dan menyelamatkan. Terima kasih. Oke, okay, di-post dulu uh, posisi waktunya. Oke, okay, terima kasih. Saya terima kasih. Oke, okay. ya. Ya, ya udah tujuh 17 menit dari apa yang disampaikan oleh Pak Stanley. Ya tentu saja sekarang ini giliran Pak Dondi yang ternyata yang terlihat itu tidak sabar ingin menyampaikannya. Bagaimana siap Pak Dondi? Tolong suaranya ini Pak Dondi. Oke okay, siap. Bagaimana Pak Dondi siap? Siap, suara saya jelas gak? Jelas, jelas. jelas, jelas. Uh, baik, uh, maaf silakan dilanjut dulu ini ya uh, posisi bentar ya khawatir ada kebingungan juga kedua pemateri. Satu menit itu dikasih jatah masing-masing itu sudah termasuk pertama presentasi tanya jawab ketiga closing statement ya jadi bisa dipahami nanti termasuk pula oleh para penonton biar nggak bingung seperti itu ya oke okay, silakan pak ya, doni anda menyampaikan sekarang gilirannya monggo baik terima kasih pak stanley paparan atas paparannya ya, ya saya mau nanya dulu pak Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus atau bukan Pak? Bukan, itu kan tulisan Yohanes. Yohanes ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu bukan perkataan Yohanes Pak ya? Jadi itu adalah tulisan daripada penulis uh, kitab Yohanes begitu ya? Iya, iya. Nah, uh, mohon maaf Pak Sandy kalau saya belum kasih tanda silahkan Pak Sandy jangan menjawab ya. Iya, iya nanti kalau saya ngomong silahkan nah baru silahkan Pak Sani bicara ya nah jadi eh, paparan yang tadi Pak Sani eh, berikan itu yang saya baca semuanya adalah tulisan dari penulis-penulis eh, Kristen ya pak ya yang mana itu adalah semuanya merupakan seperti suatu tafsir gitu ya pak ya tafsir daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan terutama mereka membicarakan mengenai Yohanes 1 ayat 14 di mana di situ dikatakan Tuh, Tuhan menjelma menjadi manusia gitu ya. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Sandy, apakah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus? Pak Sandy tadi sudah menjawab bukan. Dan tafsir yang diberikan oleh Pak Sandy tadi beberapa penulis itu juga tidak membicarakan uh, apa namanya? esensi daripada ajaran Yesus begitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah penulis kitab Yohanes itu pernah belajar dari Yesus mengenai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, Pak silahkan Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya mau tanya kembali ke Pak Dondi, apa penekanan Bapak ketika mengatakan itu bukan perkataan Yesus? Apakah Pak Dondi sedang mengarahkan bahwa tulisan Yohanes ini tidak bisa dipercaya kalau bukan perkataan Yesus atau harus perkataan Yesus? Silakan Pak. Nah, itu dia Pak, makanya karena tadi saya bertanya apakah itu perkataan Yesus atau bukan dan Pak ini sudah menjawab bukan, makanya saya bertanya lanjutan. Kalau memang itu bukan perkataan Yesus, apakah penulis Yohanes itu pernah mendapat ajaran dari Yesus bahwa Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia begitu Pak? Silakan Pak. Oke, Nah, yang pertama kita harus, harus 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 tahu bahwa Rasul Yohanes adalah murid Yesus. Jadi kalau murid Yesus, pasti dia tahu ajaran Yesus, ya. Karena mereka murid-murid Yesus itu hidup bersama dengan Yesus selama pelayanan Yesus tiga tahun lebih, ya. Sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan selama mereka mengikuti Yesus, itulah yang menjadi sebuah rumusan bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang berinkarnasi. Jadi, prinsipnya saya begini: uh, saya paham uh, pertanyaan Pak Dondi, uh, ada satu buku yang dipakai oleh Ustadz Moghuginta, yaitu uh, yang di, di, dirumuskan oleh Yesus seminar, sehingga uh, mengatakan bahwa ini bukan perkataan Yesus, pakai manik-manik. Pertanyaan saya, pakar-pakar, kok pakai manik-manik? Lalu, apakah kalau semua kitab suci dipakai lempar manik-manik, apakah setuju? Pakar kok pakai manik-manik kan lucu itu bukan bukan game. Jadi sebenarnya prinsip ini eh, jangan sampai kita mengatakan kalau bukan perkataan Yesus lalu tidak bisa dipercaya karena itu akan berimbas kepada semua kitab suci. Paham maksud saya? Ya? Jadi kita berbicara secara logis bahwa Rasul Yohanes adalah murid Yesus maka dia menulis tentang Yesus. Jadi eh, konfirmasi bahwa dia adalah murid Yesus ya dari ajaran yang ditulis karena Injil-Injil juga berbicara mengenai Yesus. Jadi mereka menulis tentang Yesus. Jadi Yesus tidak menulis Injil. Jadi jangan salah paham bahwa Yesus punya Injil. Diberikan Injil tidak. Kami tidak mengakui itu. Tetapi murid-murid Yesus itu menulis tentang Yesus karena mereka melihat langsung. Jadi saksi pertama bukan menurut ini, menurut ini, menurut ini kami tidak. E, Yohanes bukan begitu. Jadi dia murid Yesus yang terdekat yang tentu tahu, ya. Kalau kalau berbicara penafsiran ya pasti semua kita cuci punya penafsiran. Nah, kalau dianggap penafsiran tidak kuat, maka itu juga akan berimbas semua kepada semua kitab suci penafsiran. Jadi menafsir dianggap wah ini tafsiran belakangan atau apa sah-sah saja bagi saya tidak ada masalah tafsiran. Tapi sejauh tafsiran itu mengkonfirmasi uh, sejarah itu bisa dipercaya. itu, itu penekan saya. Jadi yang pertama Yohanes adalah murid Yesus. Jadi Injil ini pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus tapi tulisan Rasul Yohanes karena dia adalah murid Yesus yang terdekat yang tahu siapa Yesus jadi dia tidak, tidak bukan bukan orang kelima keenam ketujuh yang melihat tentang Yesus tapi dia orang pertama yang betul-betul bersama-sama dengan Yesus jadi kalau ada keraguan soal bagaimana apakah Yesus mengatakan dia nasi, memang dalam kitab suci tidak ditulis tapi bukan berarti karena tidak ada lalu dianggap itu keliru ini juga bisa berbahaya bagi kitab suci yang lain itu Pak Doni, silakan. Ya, terima kasih pak jawabannya. Nah, karena bapak tadi mengatakan bahwa Yohanes adalah murid Yesus, ya, dan eh, bapak beranggapan bahwa Yohanes menerima ajaran Yesus bahwa Tuhan berinkarnasi melalui Yesus, begitu ya pak ya? Nah, boleh nggak pak eh, Sandy berikan kepada saya ayat-ayat di Yohanes ataupun di eh, Kitab Kitab Sinoptik ajaran Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan atau Bapak itu berinkarnasi menjadi manusia, gitu, Pak. Silakan, Pak. Maksudnya, Bapak, ya, maksud saya Bapak... gini. Uh, tolong di-switch dulu, ya. Maksudnya gini, Pak Stanley. Pak Stanley kan tadi mengatakan bahwa... Uh, Tentu saja Yohanes mendapatkan ajaran dari Yesus bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Betul begitu ya Pak ya? Kemudian Bapak kan mengatakan bahwa karena Yohanes itu adalah murid Yesus, otomatis dia pasti mendapatkan ajaran dari Yesus. Nah pertanyaan saya adalah bisa nggak Pak Sandy kasih saya ayat? Uh, sorry saya kembali sebentar tadi kan Pak Sandy menyinggung mengenai uh, almarhum Ustadz Insan Moko Ginta ya. Uh, di dalam salah satu tulisan almarhum adalah bahwa ada yang namanya Jesus Seminar ya tahun 1993 di New York yang me, apa namanya Mem, mengidentifikasi mana yang benar-benar perkataan Yesus, mana yang kira-kira bukan, mana yang ini pasti bukan gitu. Yang diambil dari apa namanya? Kitab Yohanes ya, yang diputuskan bahwa uh, bahwa di kitab Yohanes itu ternyata hanya tersisa 18% perkataan Yesus. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Stanley, tidak usah dari Kitab Yohanes, Bapak boleh ambil dari Kitab Sinoptik, dari Matius, Markus Lukas, Yohanes, eh, Matius, Markus Lukas. Ayat di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa Bapak atau Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia, gitu Pak, silahkan Pak. Oke, oke, saya paham maksud Bapak ini. Jadi, eh, begini, dalam, dalam eh, teologi Kristen, itu kita melihat Yesus sebagai manusia yang diutus oleh Bapak jadi ini ini garis bawah ya jadi diutus oleh Bapa itu bukan bukan berbicara bahwa yang mengutus lebih lebih tinggi daripada yang di, diutus atau yang di, diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus ini harus di, di, dipahami dalam uh, konteks inkarnasi jadi biasanya benar ya seolah utusan karena dia adalah manusia. Nah, dalam misalnya dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Nah, ini sebenarnya prinsip bahwa inkarnasi Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini diteguhkan dari pernyataan Yesus. Jadi, Bapa yang mengutus aku. Nah, nabi-nabi memang diutus oleh Allah, tetapi putusan mereka proses mereka diutus itu berbeda dengan Yesus. Karena mereka bukan yang menjadi manusia, tapi mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah sehingga kalau kita menafsirkan Yohanes 5 ayat 37 Bapa mengutus aku dialah yang bersaksi tentang kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat nah di dalam uh, sepanjang uh, Injil Yohanes itu berulang kali mengatakan aku diutus oleh Bapa aku keluar dan datang dari Bapa ini sebenarnya menegaskan prinsip inkarnasi nah memang kalau kalau tipe Pak Dondi ini kan harus ada benar-benar itu tertulis. Saya paham maksud saya. Jadi sebenarnya ini problem yang sama yang di, dilakukan oleh orang Islam dengan eh, mengajukan pertanyaan. Nah di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus akulah Tuhan sembala Aku itu kan eh, semacam pertanyaan yang menyetir teks karena memang tidak ada yang persis sama dikatakan bahwa Akulah Tuhan sembala Aku memang tidak ada bunyi demikian. Tapi kalau kita me, me, merujuk pada apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan maka kita akan tahu bahwa perkataan Yesus dan perbuatan Yesus justru meneguhkan dia adalah Tuhan yang yang sejati begitu Pak jadi prinsip saya inkarnasi itu ditafsirkan dari perkataan Yesus Aku diutus oleh Bapa jadi bukan berarti oh, Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa tidak begitu jadi eh, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya eh, apa ya harus persis sama ya tuntutannya harus sama karena kalau Pak Doni pakai prinsip begitu saya juga bisa menggunakan prinsip yang sama di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi kita harus 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 fair menggunakan standar. Saya paham. Jadi eh, mayoritas orang yang mengat, yang yang meragukan ketuhanan Yesus misalnya harus minta betul-betul dari ucapan Yesus bahwa dia mengatakan akulah Tuhan sembala atau yang tadi per, 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 pertanyaan Pak Dondi, harusnya Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa, sehingga fix bahwa perkataan Yesus dengan tulisan Yohanes itu klop. Tapi kita tidak tidak menemukan itu, tapi kita bisa mencari referensi yang kuat dari teks atau perkataan Yesus bahwa aku diutus oleh Bapa. Nah, agak berbeda dengan Nabi dalam perjanjian lama. Perhatikan ini berbeda karena Yesus adalah inkarnasi. Logos yang berinkarnasi menjadi manusia, sehingga perbedaan utusan antara Nabi Perjanjian Lama dengan dengan Yesus tentunya berbeda. Itu poin saya, Pak. Jadi di Yesus mengatakan bahwa Aku diutus oleh Bapak meskipun tidak secara uh, literal dikatakan Aku adalah inkarnasi dari Bapa. Memang tidak ada, Pak, tidak ada. Tapi kalau Bapak menuntut itu, saya juga akan menggunakan prinsip yang sama terhadap Kitab Suci, tapi mungkin di lain waktu. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Eh, saya meminta ayat itu bukan dalam arti tulisannya harus sama persis, Pak. Ya, Tuhan menjelma menjadi manusia, tidak yang saya tanyakan adalah ajaran Yesus mengenai konsep bahwa Tuhan dalam tanda kutip, karena waktu di Bible memang tidak ada kata inkarnasi, jadi dalam tanda kutip, menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah, tadi Bapak menyamakan. Definisi menjelma dengan diutus, ya. Kalau menurut saya, itu bukan definisi yang sama sih. Kalau menurut saya, nah, begitu juga tadi, Bapak mengatakan Yesus tidak diberikan Injil, ya. E, kalau Bapak sekarang ada apa namanya, Bible, boleh, Pak. Silakan dibuka Lukas 20 ayat 1, Pak. Saya menggunakan Bible, LAI, terjemahan baru, ya, Pak, ya. Lukas 20 ayat 1. Ya sudah Pak, bagaimana Pak? Lanjut. Ya, di situ dikatakan, atau saya share screen aja ya Pak ya. Biar penonton juga bisa sama baca ya. Nah, di Lukas 20 ayat 1, dikatakan pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah, dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Ya, di sini artinya Yesus memberitakan Injil Injil yang dari siapa nih Pak? Apakah ini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tentu saja bukan ya. Jadi artinya Yesus ini memang menerima Injil Pak. Injil, uh, Yesus memberitakan Injil yang diterima dari Bapa, kemudian yang disebut di dalam empat gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah uh, biografi atau cerita untuk kehidupan Yesus gitu Pak dari lahir sampai beliau di salib menurut kisah di dalam empat gospel jadi kalau tadi Bapak mengatakan Yesus tidak diberikan Injil Lukas 20 ayat 1 saya rasa menyanggah perkataan Pak Sandy sendiri ya nah kemudian kalau tadi Bapak bilang harus ada pernyataan di mana ada perkataan akulah Tuhan sembahlah aku saya bukan tipe uh, debater yang menanyakan hal seperti itu Pak itu sudah lewat Pak itu sudah lama itu mah. Nanti Bapak mau bicarakan bukti-bukti dari Yohanes 1:1, dari Yohanes 8:24, dari Yohanes 8:58, dari Yohanes 10:30 itu kita bisa diskusikan lain waktu Pak ya. Saya bukan yang minta-minta seperti itu. Saya tidak tidak letterlah -like seperti itu, tapi kalau Bapak mau nanti memberikan bukti Yohanes 10:30, Yohanes 8:24 atau Yohanes 8:58. Silakan nanti kita bisa bicarakan lain waktu ya. Baik. Uh, di kemudian selanjutnya gini, Pak. Kalau memang Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia gitu, Pak ya. Mengapa kok Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Dondi. Nah, terkait dengan Lukas 20 ayat 1, eh, begini Pak, eh, kalau ketika, eh, ketika Bapak mengatakan ini Injil yang mana? Apakah Injil Matius atau Lukas atau Yohanes? Jawaban saya begini, Yesus melayani di, di sepanjang eh, kehidupannya, tiga tahun lebih untuk khusus pelayanan, itu kan belum ada Injil Yohanes, Injil Matius, itu Pak. Jadi, eh, Pemahaman itu memang salah kaprah pak, jadi eh, mohon maaf, salah kaprah. Karena kalau bilang ini Injil Matius itu sudah salah karena di zaman Yesus belum ada Injil, belum ada dalam bentuk kitab ya, dalam bentuk kitab. Ini ini pasti Pak Doni paham maksud saya. Yang kedua, bedakan antara kitab Injil dan berita Injil. Karena Injil itu dalam uh, kata Yunani adalah euangelion, artinya kabar baik atau dalam tradisi yang lebih uh, lampau itu dikatakan sebuah kabar baik atas kemenangan di dalam perang jadi ketika orang berperang lalu mereka menang dan ketika mereka menyampaikan kemenangan itu itu disang, dipahami sebagai eulangolion artinya kabar baik di kabar kemenangan nah di sini di Lukas 21 itu bukan berbicara mengenai kitab tapi berita Injil kabar baik artinya pengajaran-pengajaran yang berbicara mengenai uh, apa namanya kerajaan Allah dan bagaimana Yesus me mewartakan rahmat Allah bagi orang-orang miskin, orang tertindas dan lain sebagainya. Jadi saya paham saya paham maksud Pak Dondi, sehingga saya meluruskan bahwa ada kesalahan pemahaman ya. Karena yang, yang 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 umum kita temukan adalah yang pertama pembacaan teks secara salah dan yang kedua pemahaman yang salah. Nah, kalau pemahaman yang salah kan kita masih bisa luruskan, tapi ketika pemahaman yang salah dianggap sebagai, sebagai kebenaran nah itu eh, harus diluruskan dan bisa ditunjukkan dengan bukti. Jadi itu Pak Doni ya. Jadi Yesus tidak memberitakan kitab Injil karena Injil Matius, Lukas belum ada waktu itu. Yang kedua, Injil yang di, di, disampaikan Yesus adalah berita, memberitakan berita, kabar baik ya, kabar baik. Jadi bukan bukan kitab. Jadi saya rasa ini eh, jawaban saya terhadap Pak Doni yang yang kedua, saya lupa tadi apa pertanyaan Pak Doni tadi yang kedua. Ji, switch dulu, switch. Bapak bilang silakan dulu, nanti baru di switch Pak. Oh iya, silakan, silakan. Nah, yang pertanyaan kedua itu tadi adalah jika Yesus adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia, kenapa Yesus kok diutus hanya untuk banding Israel, Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini prinsip karena dalam dalam tradisi teologi Kristen, Yesus memang datang bagi umatnya, ya Matius 1 ayat 21. Jadi dia menebus uh, umatnya dari dosa mereka. Jadi fokus pertama adalah umat Israel. Karena memang dia orang Yahudi lahir di sana. Jadi pasti lingkungan pertama yang harus dia kabarkan uh, berita ini itu ya lingkungan itu. Jadi sebenarnya begini, ada memang anggapan begini Pak Dondi bahwa Yesus itu hanya untuk Israel. Benar. Tapi kemudian Jangan melupakan, jangan berhenti di situ. Ini ah ini ini kesalahan ya. Kalau mengatakan Yesus diutus hanya untuk orang Israel, itu benar. Karena Matius 1:21 ayat 21 meneguhkan. Tetapi, perhatikan tetapi. Matius 28 ayat 19 mengatakan apa? Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa yang pantat semua bangsa tanpa terkecuali. Kabarkanlah Injil dan lain sebagainya. Jadi prinsip pertama kalau kita mau bicara mengenai historisnya, Yesus memang datang bagi umat Israel. Karena memang dia lahir di situ. Kalau dia lahir di Gading Serpong, dia lahir di Jakarta Timur, ya pasti tidak mungkin dia lahir di Jakarta Timur, dia pergi menginjil di Banten sana, atau di Kupang sana, atau di Surabaya, di Medan, di Nias, tidak mungkin. Karena dia lahir di situ, ya dia harus me menyampaikan berita Injil di lingkungan itu. Baru kemudian dia memerintahkan muridnya untuk menjadi penjala manusia, menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah, perhatikan catatan saya adalah Injil yang diberitakan bukan dengan pedang, tapi dengan berita dan kasih Allah terhadap manusia yang berdosa. Catatan saya adalah Allah tidak membenci orang berdosa, tapi Allah membenci dosa. Itu, itu, teologi Kristen. Jadi mengapa orang Kristen memberitakan Injil? Karena dia mengasihi orang berdosa dan benci dosa. Jadi bukan orang yang dibenci, tapi dosanya. Sehingga prinsip ini kita ambil dari uh, tradisi Allah berinkarnasi. Dia mengasihi manusia, tapi sekaligus membenci dosa. Dan itulah yang dibereskan. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Pak Stanley. Pak Stanley, tadi waktu saya membawakan Lukas 20 ayat 1, yang saya maksud Injil di situ juga bukan berupa, bukan berupa buku, Pak. Saya tahu belum ada buku waktu itu gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun belum ada begitu. Tapi yang dimaksud Injil itu tadi kalau Bapak menjelaskan bahwa itu adalah berita mengenai kerajaan Allah, dari mana Yesus mendapatkan berita mengenai kerajaan Allah? Tentu saja dari Bapak kan, ada ayatnya kan bahwa apa yang kudengar itulah yang ku sampaikan gitu kan artinya Yesus mendapatkan wahyu pak wahyu itulah yang diberitakan oleh Yesus kepada bangsa Israel nah wahyu yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus di dalam perspektif Islam itulah yang kami sebut dengan Injil pak Stanley ya ini kita boleh berbeda pendapat ini saya hanya menyampaikan saja jadi memang bukan buku bukan buku yang dijepit-jepit diketek dibawa-bawa kemana-mana itu bukan saya tidak membicarakan buku gitu ya. Memang Injil yang diberitakan oleh Yesus itu adalah memang wahyu yang diberikan oleh Bapak mengenai kerajaan Allah. Itu saya jelas Pak. Baik, yang berikutnya pertanyaan saya tadi, mengapa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel? Bapak menegaskan bahwa awalnya untuk bangsa Israel tapi kemudian di, diberikan atau disuruh atau diperintahkan oleh Yesus siapa ya? di Matius 28 ayat 19 kan begitu tadi Pak Stanley ya. Nah, sayangnya Pak Matius 28 19 itu ternyata ayat palsu Pak. Atau ayat sisipan dari gereja Pak. Nah ini bukunya nih Pak. Yang mengatakan bukan dari muslim nih Pak. Yang mengatakan ini yang pernah jadi paus nih Pak. Jadi paus tahun 2005 sampai 2013. Namanya Joseph Cardinal Ratzinger di halaman 82 sampai halaman 83 yang mengatakan demikian Pak, saya bacakan ya. Ini Pak, halaman 82, 83 ya. Mungkin bisa lihat nggak ya? Ya. Saya bacakan ya Pak ya. Ini mengenai Matius 28 ayat 19 ya Pak. Kalau Bapak bisa lihat nih kamera nih. Ya. So far, as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome, Pak. Nah, ini sayangnya Yosef Ratzinger mengatakan bahwa ayat itu datang dari gereja Roma, Pak. Dari kota Roma, Pak. Nih, sayangnya. Ya, beliau adalah yang dikenal dengan Pope Benedict ke-16, Pak. Nih. Ya, mungkin Pak Stanley akan mengatakan bahwa Presinger ini bukan uh, pemimpin Atau pimpinan gereja Yang diakui oleh uh, gerejanya Pak Sandy ya Saya yakin itu ya Tetapi kan uh, Bible yang Bapak pakai sekarang Yang 66 buku itu Yang telah dikurangi 7 buku dari Bible versi Duo rhymes yang berjumlah 73 buku Kan berasal dari mereka Pak Ya jadi saya rasa Mereka masih punya otoritas untuk menyatakan Ayat itu palsu atau tidak gitu ya Nah Kemudian yang berikutnya adalah keluarga Yesus, Pak. Keluarga Yesus, murid-murid Yesus. Itu tahu Pak enggak ya kalau Yesus itu adalah jelmaan dari Tuhan gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan Matius 28 memang ada dua ada yang tadi Bapak sudah sebutkan dan juga yang digunakan oleh Eh, Moko Ginta dengan menggunakan nalar Yesus Minar. Cuma pertanyaan saya begini, coba bapak cek di buku itu, apakah eh, Red Singer itu menggunakan kodeks mana? Vatikanus apa Sinaiticus? Karena kalau hanya penafsiran, kita juga harus sandingkan dengan eh, pakar kritik teks ya, hmm. biasanya sekelas Bart Ehrman dan juga bukan cuma Bart Ehrman, ada juga yang eh, Profesor yang lain, misalnya Daryl Bog, itu kan harus harus kita seimbang melihat uh, bagaimana mereka melihat teks itu. Karena begini Pak, uh, orang bisa saja menafsirkan bahwa itu ayat palsu. Cuma agak bahaya Pak. <laughs> begini ya, ketika orang mengatakan itu palsu kan minimal dia harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan dipalsukan? Yang kedua, apa yang dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Lalu yang aslinya seperti apa? Itu kan pertanyaan logis. Jadi kita berbicara bukan bukan soal historisnya, tapi pertanyaan logis yang muncul dari klaim misalnya pemalsuan. Misalnya jadi, harus fair kita. Misalnya uh, saya mengatakan Pak Doni bukan Pak Doni sebenarnya. Saya kan harus membuktikan Pak Doni yang sungguhnya adalah ini ini dengan kriteria atau bukti-bukti ini. Nah, saya tidak eh, tidak terganggu dengan dengan klaim bahwa oh, Alkitab dipalsukan. Eh, itu kita sudah bergulat lama Pak. Jadi Uh, no way, ya, ya, ya Pak, tidak masalah, tapi sejauh orang mengklaim bahwa itu palsu, maka yang harus kita lihat, Pak Dondi, adalah bagaimana kita mengkonfirmasi pernyataan itu. Begitu ya, jadi kalau dalam dunia akademis, orang boleh saja mengatakan bahwa "oh, teks ini palsu", tapi kemudian para sekolah Kristen itu meneliti. Jadi, mereka tidak, tidak, tidak langsung marah begitu, oh, kitab kami, firman Allah, Tidak begitu." Tapi dia kemudian meneliti dengan seksama. Ini jalurnya dari mana? Dia pakai kodeks apa? Kemudian ini penanggalannya bagaimana? Ini ada manuskrip yang hilang, misalnya hancur lebur. Lalu kemudian dipadukan, kira-kira dia membaca. Ini kata ini hilang, lalu dilihat dalam skema besar minyak konteks. Itu seperti apa? Nah, memang ada isu yang digulirkan atau asumsi-asumsi mengenai pemalsuan uh, Alkitab, misalnya termasuk yang tadi dikatakan oleh Pak Doni dengan me menyebutkan buku itu, saya rasa harus dicek itu bahwa dia menggunakan kodex mana atau jangan-jangan tafsiran misalnya dalam uh, bukti historis, lalu gereja Roma misalnya tahun berapa, lalu siapa pelakunya dan uh, aslinya seperti apa kalau tambahan misalnya. Jadi agak-agak agak ini ya uh, kita harus dudukan perkara begini Pak Doni. Kalau bilang palsu maka makna asli itu dipalsukan. Ini definisi palsu, jadi kita harus bicara dulu definisi ya. Jangan sampai kita menggulirkan isu palsu, tapi kita sendiri tidak bisa memahami apa itu palsu. Yang kedua, kalau kita pahami dalam dunia kritik teks, misalnya, ada beberapa ribuan varian, jadi manuskrip Perjanjian Baru itu ada 5.000 sekian ya, bahkan sampai 8.000 Pak Doni. Nah, lalu orang mengatakan, apakah orang bisa tidak terganggu dengan banyaknya, apa namanya? varian seperti itu. Tidak, memang kita menghargai varian itu sebagai bukti historis, tapi kemudian kita mengkonfirmasi apakah varian itu selaras nggak dengan makna besar dari kristologi apa dari teologi Kristen sehingga itu tidak menjadi ancaman bagi iman Kristen tapi menghargai sebagai bukti historis. Nah, begitu. Jadi memang buku itu juga dengan termasuk Pak Moko Ginta menggunakan buku ya Pak apa Yesus Seminar Uh, mengatakan ayat itu, itu palsu, ya bisa saja silakan. Tapi persoalannya kita harus melihat kepada rujukan, uh, apakah itu teks Vaticanus atau sinopsis ataupun manuskrip-manuskrip yang lain yang, yang bisa dikonfirmasi. Jadi silakan Pak, kita kita terbuka untuk berdiskusi asumsi-asumsi uh, pemalsuan Kitab Suci, ayat palsu. Eh, kami tidak terganggu, ya. Tapi se -se sejauh ini kami menghargai penelitian akademis dan itu bisa ditempatkan pada porsi tersendiri. Jadi ada bagian kritik teks yang harus kita gali. Terima kasih, silakan. Baik, rupanya Pak Stanley sepertinya waktunya udah habis nih, Pak. Iya, ya, sudah habis. <laughs> ya, gimana moderator? Ya, 20 -20 saya moderator. Saya akan, Karena saya sudah menyampaikan tiga kali pertama di take, kedua pas saat live bahwa siapapun uh, itu mendapatkan jatah selama 40 menit yang berisi ya pernyataan, memberikan pertanyaan pertanyaan, jawaban, dan terakhir yaitu closing statement. Tapi sayang Pak Stanley di Paparang telah menghabiskan waktu dan sisa sekitar 7 detik lagi. Artinya ketika 7 detik itu telah habis, Pak Stanley tidak bisa menyampaikan apa-apa. Dan ketika gini, 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 gini. Ini kan... masih punya waktu ya terus berlanjut. Ya gini gini. Ini kalau saya ngomong sendiri nanti juga kayaknya nggak asik nih. Saya kasih saya kasih pinjaman waktu kepada Pak Steny gimana? Boleh? Mau? Silakan. Yang mana nanti di debat berikutnya nanti Pak Steny kembaliin ke saya gitu waktunya. Bersedia nggak Pak? Silakan Pak. Itu jangan di-mute Pak. Iya, ya. Gimana Pak? Bapak mau pinjam waktu dari saya? Boleh boleh boleh. Ya, Terima nanti kasih di... Pak nanti di debat berikutnya Bapak kembalikan waktu itu pada saya gitu ya. Iya, <laughs> iya, iya. Jadi pinjam ya, pinjam dulu waktu. Ah iya ya, boleh, boleh. Pak mau pinjam waktu berapa dari saya? Ya, dua, dua menit lah atau tiga menit, boleh. Tiga menit? Oke, okay. sebentar berarti di reset dulu ya. Nah, sambil Tuh, mau... Tunggu, 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 moderator. Ini kita sepakati dulu sama Pak Seni nih. Pak Seni yakin butuh waktu 3 menit aja? Saya ya, menit. mau jawab 10 menit, Pak. Uh, tinggal mau jawab tadi pertanyaan kedua yang mengenai apakah Saudara-saudara Yesus itu tahu ya? Uh, Yesus itu. ya, ya, ya. ya. Bapak eh uh, butuh waktu 3 menit aja atau mau 10 menit? Kalau mau 10 menit juga enggak apa-apa. 3 menit saja, Pak. 3 menit. Tiga menit saja. Baik. Baik, moderator 3 menit saja, Pak. Eh sudah sepakati ya tiga menit. Sebentar sambil menunggu eh uh, set ini waktu, silakan bagi teman-teman nih yang memiliki rezeki lebih silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451 dengan nomor rekening 1184 kali proposal 95 atas nama Yayasan Pemila Malaf Tad Tauhid. Di mana Yayasan ini yang membawahi channel Gram Mualaf yang berafiliasi dengan beberapa channel lainnya seperti Yonatan Petabuyung, Peta Buyung, Sabat TV, Edi Perito, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, dan Ezra Fiesa. Namun, bagi teman-teman yang ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana satu meternya itu puluh ribu, silakan sertakan angka satu di belakangnya. Karena pesantren tersebut tidak saja membahas permasalahan Islam, tidak saja mempelajari bahasa Arab, tapi juga akan mempelajari kristologi, yudisme, dan bahasa seperti hanya Ibrani, Yunani, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sertakan angka satu di belakang untuk pembebasan seluas 6 hektar. Silakan dirajut kedua belah pihak. Oke, terima kasih Pak. Oh ini uh, berarti kalau tiga menit berarti apa namanya? Waktu saya dikurangin ya berarti ya. Betul. Baik, nah sekarang gini Pak Seni, uh, Yosef Rasinger di sini tidak menyebutkan dari kodeks mana dia menyebutkan ya dari di, dari kodeks mana dia mengambil perkataan itu ya. Tetapi kalau tadi Bapak nanya uh, di kapan dipalsukan atau kapan disisipkan, dia menyebutkan di sini gini Pak saya bacakan nih Pak ya. Dari halaman 82 nih Pak. Nih. Ya. Yeah. The basic form of our profession of faith took shape during the course of the second and third centuries Pak. In connection with the ceremony of baptism. Ya, yeah. jadi ini dilakukan atau disisipkan di abad kedua dan ketiga Pak ya. Nah gini Pak, saya uh, sebenarnya kurang kurang tertarik untuk mencari apakah si Yosef uh, Joseph Ratzinger ini menggunakan kodeks mana? Tetapi ini ini apa namanya? catatan saya sendiri, Pak ya. Karena Gereja Katolik menyimpan kodeks Vatikanus, jadi ya saya anggap dia menggunakan kodeks Vatikanus. Tetapi itu bukan hal yang penting buat saya, Pak sebenarnya, Pak. Sekarang bukti itu ada di dalam uh, perjanjian baru sendiri. Kalau Bapak sekarang ada pegang Bible, ya Pak ya saya minta itu kan perintahnya kan begini Pak Karena itu pergilah ke seluruh dunia jadikanlah mereka muridku baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus begitu kan Pak perintahnya Yesus pada murid-muridnya Iya kan betul ya Nah saya ingin tahu atau apakah Pak Stanley Paparang bisa memberikan kepada saya ayat-ayat di seluruh Perjanjian Baru di mana murid-muridnya Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan satu ya mengenai apakah saudara-saudara Yesus itu tahu bahwa Yesus itu adalah inkarnasi? Nah, dalam Injil-Injil disebutkan bahwa ada yang menganggap Yesus itu anak Yusuf, ya kan, anak Maria. Ya, itu benar dari dari aspek humanitas. Tapi kemudian Orang melihat Yesus itu kan dari perkataan dan juga dari perbuatan. Memang secara eks, eh, eksplisit tidak, tidak menjelaskan bahwa oh saudara-saudara Yesus itu tahu bahwa kamu pasti Allah berinkarnasi. tidak demikian ya. Tapi kita melihat narasi sebagai sebuah satu kesatuan yang menjelaskan mengenai apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus perbuat. Artinya kalau Yesus benar-benar inkarnasi dari eh, Logos Allah yang menjadi manusia, maka Secara logis, dia harus membuktikan itu klaim dan juga perbuatan. Artinya begini, orang bisa saja mengatakan aku utusan Allah, tapi kemudian dia sebagai utusan Allah, apa buktinya? Kan harus dari perkataan dan juga tindakan. Kalau misalnya dia utusan Allah, lalu kerjanya menipu orang, lalu mencuri barang orang, menghina, maki orang, itu bukan utusan Allah, itu utusan setan. Jadi memang uh, tidak dijelaskan dalam bahwa, apa namanya, Uh, saudara-saudara Yesus dan juga orang lain mengatakan oh kamu adalah uh, inkarnasi Allah tidak, tapi apa yang Yesus katakan dan dia perbuat itu justru meneguhkan bahwa dialah inkarnasi dari Logos Allah yang dibuktikan dari kuasa-kuasa yang dia lakukan misalnya mujizat, menyembuhkan orang mati dan lain sebagainya nah pertanyaan yang tadi ya uh, apa namanya, mengenai apakah ada bukti dalam seluruh Alkitab bahwa orang membaptis? dengan e, nama Bapa Anak dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya dalam dalam tradisi teologi Kristen misalnya dalam kisah para rasul itu kan di, disebutkan sebagai baptiskanlah dalam nama Yesus. Nah, sebenarnya e, seperti yang teman saya jelaskan, ada prinsip representatif. Jadi ketika sudah membaptis dalam nama Yesus, itu sudah mewakili Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya e, pertanyaan Pak Doni kalau meminta bukti bahwa Murid-murid membaptis dalam bapa Anak dan memang tidak ada. Tetapi dalam tradisi uh, jemaat mula-mula itu di, di, dilakukan bahwa ada dua versi. Yang pertama bisa membaptis dalam bapa Anak dan Roh Kudus, yang kedua membaptis dalam nama Yesus. Artinya karena kita berbicara mengenai Tritunggal, jadi satu nama itu sudah merepresentasikan pribadi-pribadi yang lain. Jadi saya menegaskan begini. Uh, baptisan Trinitas itu dalam kisah para rasul memang tidak ada ya secara letter lagi -like ya Rafia. Tapi kemudian dibaptiskan dalam Yesus itu sudah mewakili karena Trinitas itu satu uh, esensi tiga pribadi. Terima kasih. Waktu saya habis ya. Silakan Pak Doni habis. Ya sayang ya. Mau minjem lagi nggak Pak? Cukup cukup Pak. Karena ini sudah malam Tuh. jadi. Ya, istriku sudah telepon, jadi saya matikan tadi telepon. <tuk> ini saya masih ada 20 menit ini. Gak apa-apa, berarti kalau gitu pas ini dengerin paparan saya aja ya. Baik, gini, silakan dimulai. Baik, Uh, kalau tadi Pak Stanley sudah mengakui bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu sebenarnya adalah bukti Pak bahwa perkataan Yosef uh, Karatsinger itu benar gitu. Jadi kalau Bapak bilang bahwa kalau membaptis dalam nama Yesus sudah mewakili Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terus Bapak membawa bawa Trinitas. Trinitasnya itu baru ada di tahun 381 Masehi Pak di Konstantinopel. Belum ada di zaman muridnya Yesus gitu Pak. Jadi pernyataan Pak Sandy saya rasa kurang tepat. Memang uh, semua murid membaptisnya semuanya hanya di dalam nama Yesus Pak. Ayat-ayatnya mungkin ada, Bapak juga saya rasa pasti tahu. Maka itu adalah ada kontradiksi antara Yesus berkata aku diutus hanya untuk Bani Israel atau bangsa Israel dan kontradiksi dengan Matius 28:19 yang mengatakan e, pergilah ke seluruh bumi dunia jadikanlah mereka muridku baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu memang kontradiksi karena yang satu adalah disisipkan menurut pimpinan gereja tertinggi Katolik sedunia, Pak, itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi artinya ayat itu Bapak tidak bisa pakai untuk menjawab mengapa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, tapi dia menyuruh murid-muridnya untuk me, me, apa nanya, pergi ke seluruh dunia. Begitu ya? Oke, okay. saya uh, ingin kembali kepada esensi daripada debat kita malam hari ini, di mana Bapak mengatakan bahwa inkarnasi manusia itu, eh sorry, inkarnasi Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tadi saya belum sempat bertanya kepada Pak Stanley. Apakah di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu mengandung ajaran Helenistik? Tadi saya dengar Pak Stanley sempat berkata satu kali mengenai kata-kata Helenistik ya Pak ya. Sayang tadi tidak dikembangkan oleh Pak Stanley. Jadi saya ingin memberikan suatu uh, footnote Pak. Ya, footnote dari Bible uh, Nabre, New American uh, Bible Revised Edition. Ya, saya akan berikan di sini itu adanya di uh, saya buka dari biblegateway.com ya pak ya. Sebentar saya share screen dulu. Eh, mana sih ini? <tuh> nah ini. ya. Saya ambil dari New American Bible Revised Edition atau Nabre. Saya buka dari John 1 uh, first verse 1, ya. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God, ya. Ini di sini ada huruf yang ini, Pak. Ada huruf B ini, Pak, ya. Ini saya buka nih, ya. In the beginning Sebentar. Also the first words of the Old Testament Genesis one was this verb is used three times with different meanings in this verse existence, relationships and predication. The word Greek logos this term combines God's dynamic creative word Genesis personified pre existence wisdom as the instruments of God's creative activity proverbs. and the ultimate intelligibility of reality. Nah, ini tolong diperhatikan. Di sini ada kata-kata Hellenistic philosophy, ya Pak ya. Jadi artinya, uh, Bible Nabre dalam hal ini mengakui bahwa kata-kata yang di dalam Yohanes 1.1 ini adalah adopsi daripada Hellenistic philosophy. Nah, seperti kita ketahui, Hellenistic philosophy adalah filosofi yang dianut oleh bangsa uh, Yahudi yang berada di Mesir di Alexandria pada zaman uh, di bawah penguasaan Yunani ya terutama hal ini ditulis oleh uh, Philo ya Philo yang merupakan uh, apa namanya murid daripada Aristoteles begitu ya jadi ada pernyataan sendiri dari dari pihak Kristen ya bukan dari pihak Islam atau dari pihak manapun yang mengatakan bahwa benar memang itu adalah adopsi dari ajaran Platonisme yang digunakan sebagai prolog daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya itu yang pertama yang kedua eh, uh, saya ada buku Santo Augustin ya berjudul Confession of Augustine di dalam buku ini Santo Agustin. Nah, sorry di halaman 152 ya, saya share ya, Pak ya, sebentar ya. Nah, di dalam buku ini saya kasih lihat judulnya dulu, Pak ini, Pak. Nah, ini ini judulnya ya. Saint Agustin. Ini sumbernya dari Christian Classic Ethereal Library ya. Ini dipercaya di, uh, dikarang oleh August, uh, Santo Agustin, Bishop of Hippo, 345-430, Masehi. ya. Ini mungkin nanti Bapak bisa cek sendiri ya. Nah, ini adanya di halaman 152. Di sini dikatakan yang saya tandain kuning ya Pak ya. Certain books of the Platonists translated from Greek into Latin. Ya beberapa buku Platonis diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, not indeed in the uh, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made that which was made by him in his life and the life was the light of men and the light shined in the darkness and the darkness comprehended it not nah jadi pernyataan daripada Santo Agustin ini mengatakan bahwa walaupun tidak sama persis kata-katanya tetapi untuk tujuan dan alasan yang sama perkataan in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God itu memang benar-benar diambil dari buku-buku platonis begitu Pak ya. jadi tidak di apa namanya tadi saya sudah memberikan dua bukti satu pengakuan dari Santo Agustin, kedua dari footnote dari Bible Nabre bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi dari ajaran Helenistik yang dikembangkan oleh Philo di eh, Mesir ya Alexandria yang mana pada waktu itu mereka di dalam di bawah kekuasaan pemerintahan Yunani. Ya. Kemudian, Pak, eh, saya hanya ingin mengajak Bapak eh, ini aja, sedikit saja. Kalau kita lihat di biblehub.com, ya, John 1:1, kita lihat di bahasa Greek-nya, Pak. Ya. Saya akan share juga di sini. Ya, ini adalah Biblehub.com ya pak ya, ya John 1.1 dikatakan dalam bahasa Yunani-nya and en Hologos ya in the beginning was the word pada mulanya adalah Firman Kai Hologos en -proston theon. and the word was with God ya perhatikan pak bahwa di sini urutan urutannya di sini adalah awalnya pada mulanya adalah Firman dan firman itu bersama dengan Tuhan kai theos and hologos and god was the word ya bukan and the word was god Pak ini ada susunan yang terbalik mungkin 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 tidak masalah gitu buat pembaca-pembaca yang awam gitu ya mungkin dianggap tidak ada perbedaan dan Tuhan adalah firman dan firman adalah Tuhan gitu ya mungkin ya tetapi kalau kita mau berpikir sedikit lebih jauh, kalau urutannya tidak sama dengan terjemahan, ada apa gitu, Pak? And the God was the Word diterjemahkan menjadi And the Word was God gitu. Apakah memang benar And the God was the Word sama dengan And the Word was God? Nah, kalau kita mau lihat dari kata aslinya, di sini kan, di sebelah kirinya ini kan ada Strong siapa ya? Ini setiap kata di sini semuanya ada strong ya di sini ya. Kita coba lihat Pak. Apa sih artinya logos itu ya? Ini kita bisa lihat strong di sini kan nomornya 306 eh 3056 ya. Bisa dilihat ya Pak ya. 3056. Nah, kita coba buka 3056. Di sini ah ini 3056 Pak nih. 3056 di sini memang disebutkan bahwa eh, dia adalah noun kata kata benda ya transliterasinya logos kemudian definisinya adalah perkataan ya as embodying an idea jadi menyatakan ide begitu ya a statement a speech pernyataan atau ucapan penggunaannya itu adalah untuk sebuah kata perkataan ini adalah eh, semacam kayak Uh, perkataan ilahi ya, atau analogi. Tetapi, kalau kita lihat lebih dalam lagi, perkataan logos ini, logos ini, nah, ini kita, kalau kita lihat nih, Pak, dari NAS exhaustive concordance ya, kita lihat NSB translationnya. Itu banyak, Pak, ada account, accounting, accounts, answer, appearance, complaint, exhortation, exhortation, have to do instruction. Nah, instruction ya, Bapak lihat nih. Kemudian, instruction itu kan artinya kan memerintahkan, ya. Begitu, ya. Begitu juga nanti, kalau kita lihat di penggunaan di ayat-ayat yang lain, kata "logos" itu juga bisa berarti komen, Pak. Ya, coba kita find di sini. Kata "komen" ada enggak? Ini nongol nih, Pak. Komen nih. Nah, komen ini artinya di sini apa? Perintah. Jadi, kalau susunannya and the God was the word, sedangkan logos ini bisa berarti instruction atau perintah, kalau orang awam menerjemahkan, boleh begini nggak Pak? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu yang berfirman. Kira-kira bisa nggak? Masih masuk akal kan? Nah, di dalam arti, di dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan bahwa dan firman itu menjelma menjadi manusia. Kami umat Islam juga mempercayai bahwa Nabi Isa al-masih dilahirkan dari seorang perawan, ya Maryam, yang mana melibatkan uh, campur tangan uh, Allah kepada penciptaan Nabi Isa, ya artinya penciptaan itu adalah tidak ada bedanya dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kun fayakun terjadi maka terjadilah. Tetapi bukan berarti Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Begitu, jadi kalau dengan paparan yang tadi saya berikan, bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi daripada ajaran Helenisme yang ada di Alexandria pada zaman pemerintahan Yunani. Saya rasa itu sudah menjadi, bisa menjadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen, mengapa ajaran Helenisme dipercaya menjadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia ya kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa bahwa eh, penebusan dosa harus dilakukan dengan darah ya harus dilakukan dengan korban gitu ya kalau Bapak melihat atau meninjau perspektif daripada Yahudi di dalam perspektif Yahudi itu tidak ada Pak yang namanya penebusan dosa dengan darah manusia begitu ya saya akan coba berikan paparan saya secara cepat saja <tuh> nah ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan saya masih banyak nih Pak yang belum belum saya sempat saya tanya ini sayang waktunya sudah habis nih <tuh> nah Tuhan sendiri itu tidak berkenan Pak kalau manusia menanggung dosa orang lain Imamat 18.21 janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Elohimu, akulah Tuhan. YSK 18:32, sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah Firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. -sendiri. Keluaran 24:16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap harus tidak dihukum mati karena dosanya sendiri. YSK 18.20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menurut kesalahan, menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dua Raja Raja 14 ayat 6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Dua Tawarif 254, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Nah, Yesus sendiri tidak menjamin keselamatan siapapun, apalagi hidup kekal. Di Lukas 12 ayat 5, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Lukas 13, 23, sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya apa Pak? Kalau Yesus sudah datang menembus dosa manusia, terus ada ayat yang seperti ini yang orang harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak, buat apa Pak? Ada, ada istilah penebusan dosa lagi gitu ya. Nah, apakah manusia bisa selamat dengan perbuatan? Jawab Yesus. Di Matius 19.17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, artinya selamat, turutilah segala perintah Allah. Matius 16.17, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, maksudnya apa begini Pak, kalau begini? Kalau begini kan berarti kan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip penebusan dosa. Ya. Kemudian ini ada yang lain. Mungkin saya tidak perlu bacakan satu-satu, nanti Bapak bisa cek di bisa putar ulang video ini nanti Bapak bisa lihat ayat-ayatnya. Saya saya kutip dari Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan hanya karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman ya. Ya, ini tidak usah lah. Nah, kalau ini Tuhan mampu mengampuni, ya. Kalau kita baca di Yesaya 1 ayat 10, ya. Saya bacakan dari ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan yang tidak aku sukai. Apabila kamu datang untuk menghadap ke hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya semuanya itu menjadi beban bagiku aku telah payah menanggungnya apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa aku akan memalingkan mukaku bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah perhatikan ayat 16 ini yang saya tanda kuning basuhlah bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu tetapi jika kamu melawan dan ber, dan memberontak maka kamu akan dimakan oleh pedang sungguh Tuhan yang mengucapkannya artinya di dalam perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia begitu ya tidak ada istilah Tuhan Allah harus datang sendiri ke bumi untuk menjadi manusia maaf untuk menghamili ciptanya sendiri untuk disiksa di oleh ciptanya sendiri untuk dibunuh oleh ciptanya sendiri dan harus mati oleh ciptanya sendiri. Saya rasa itu adalah merupakan suatu konsep yang kalau boleh saya bilang sih lucu ya Pak ya. Lucu ya maksudnya kalau begitu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak maha pengampun. Artinya Tuhan berfirman di perjanjian lama kepada bangsa Israel bahwa jika lo kamu bertobat, kamu melakukan ini, kamu mengusahakan keadilan, kamu merawat janda-janda, kamu berbuat baik kepada yatim piatu mereka akan diampuni. Nah, saya masih banyak sebenarnya seperti itu hal-hal seperti itu. Tetapi uh, sayang waktunya juga sudah mau habis ya. Saya hanya menambahkan ini saja sedikit bahwa tujuan Yesus datang menurut Bible Pak Stanley sendiri ini adalah di Lukas 4 ayat 43 tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus ya. Jadi kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini saya ingin mengajak uh, Pak Sandy dan saudara-saudara Kristen kita yang lain yang menonton uh, dialog ini mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan malam hari ini bisa menjadi buah pemikiran ya bagi para pemirsa. Dan eh, apa yang saya katakan di sini juga bukan berdasarkan eh, asumsi pribadi, tetapi saya juga menggunakan eh, literasi. Ya, seperti tadi saya juga menghargai Pak Stanley menggunakan literasi-literasi. Saya juga menggunakan Bible dari Bible Lang sendiri, dari BibleHub.com, BibleGateway.com. Itu semuanya yang saya sampaikan. Ya, eh, buat Pak Stanley terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Saya sangat menghargai. Uh, waktu dan uh, apa namanya kesempatan yang sudah diberikan kepada kami di Gramo Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Eh, terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Stanley yang telah uh, mau memberikan ilmunya, wawasannya kepada para penonton. Namun demikian, perbedaan itu perlu kita hargai, tidak perlu gontok gontokan Namun perlu didiskusi Baik, mana moderatornya mana yang kau hilang moderatornya? Maaf tak kira itu belum. Ini oh kita Ternyata aduh di maaf, maaf nih. Untung tidak ketiduran ya. Kenapa? Kenapa? Ada Cara yang telah memberikan ilmunya, wawasannya kepada para penonton. Meskipun ada perbedaan, tapi tetap tidak boleh gontok-gontokan, harus saling menghargai satu sama lain. Adapun siapa yang menang tetap ini bukanlah sebuah perlombaan ya teman-teman karena namanya keyakinan bukan untuk mencari siapa yang menang namun bagaimana apa yang kita yakini selama ini itu bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Oke, okay, oleh karena itu terima kasih sekali ya kepada Pak Stanley, Pak Dondi, kepada para penonton yang mau memberikan ilmunya kepada para penonton ya. Dan tolong untuk para penonton untuk memberikan tulisan kalimat yang halus yang baik tidak boleh ya ujar kebencian Terima kasih maaf jika ada salah-salah kata sikap dari kami bila topik kual Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh